Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kali ini seperti biasa saya berada di JPL Mandala Giri. Ya, sedang menyaksikan keberangkatan kereta api lokal Gorci Bandungan. Dengan kali ini momen yang sangat ditunggu-tunggu ya. Ini lokomotifnya kebanggaannya warga Bandung ya. Ini lokomotif CC 017721 ya, yang kalau nggak salah ini pernah berdinas apa ya, saya lupa lagi. Coba yang tahu silakan komentar di bawah ya. 7721 ini apakah ini livery kemerdekaan atau bukan ya? Atau jangan-jangan ini lokomotif yang pertama kali membawa rangkaian ke sini ya dulu ya. Ya saya lupa ingat. Pokoknya yang tahu silakan komentar di bawah ya, ini lokomotif C17721 ini dinas apa dulu ya sebelum sekarang bekerja di berdinas di kereta api lokal Gorci Bandungan. Nah, di sini warga juga sangat ramai untuk dan antusias menyaksikan ya keberangkatan dan kedatangan kereta api, baik itu lokal maupun kereta ekonomi. Dan ekonomi di kota Gorci ini salah satu-satunya yaitu kereta Cikurai. Nah, itu merupakan kereta api kebanggaan warga Garut ya. Itu usulan dari Bapak Bupati Bapak Jadi Gunawan untuk menamakan kereta api lokal kereta api ekonomi dengan kereta api Cikurai. Dan rupanya ini spot ini menjadi daya tarik ya masyarakat untuk menyaksikan kereta api lokal dan kereta api ekonomi. Tapi harus waspada juga ya, tetap jaga jarak dari rel ya, minimal 1-2 meter saja, dan jangan terlalu dekat dengan jalur yang hidup ya. Karena itu demi keselamatan dan keamanan kalian semuanya. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan keberangkatan kereta api lokal Gorci Bandungan dari Garut tujuan stasiun Purwakarta pada pukul 10.55 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga ya waktu, padahal kemarin kita menyaksikan reaktivasi ini. Saya masih ingat ini masih berbentuk pasar Mandala Giri ya, sekarang sudah dilintasi kembali oleh kereta api. Dan baru kemarin saya mengabadikan momen-momen reaktivasi, tak terasa ya waktu berlalu. 4 tahun kebelakang saya berkecimpung di dunia reaktivasi ya. Tidak terasa ya seiring waktu berjalan. Oke, terus lama-lama lagi kita akan menyaksikan kembali. Sebentar lagi kereta api lokal Gorci Bandungan akan diberangkatkan dari stasiun Garut tujuan stasiun Purwakarta menggunakan lokomotif seri CC 017721 di Depo Induk Bandung. Masih bisa sudah bersiap-siap dan akan segera berangkat. Oke. Sebelum berangkat, saya akan mengabadikan dulu momen di perlintasan ini. Terlihat Bapak Disub sedang sibuk untuk mengamankan jalur ya, karena ini JPL-nya dikelola oleh Dinas Perhubungan, bukan dari PT KAI ya. Karena ini belum dipasang palang pintu, maka untuk sementara Bapak Disub sendiri yang mengamankan ya. Bagi sahabat semuanya yang ingin membantu mengamankan lintas, silahkan ya datang ke sini. Dan saya juga sesekali suka membantu mengamankan lalu lintas di sini, karena di sini merupakan jalannya keluar pasar, keluar masuk pasar ya, karena mengenai kendaraan yang sangat padat dan ramai sekali setiap harinya, maka harus hati-hati untuk melintasi palang pintu ini. Dan di samping juga sudah terlihat ada anak-anak yang sedang menyaksikan keberangkatan kereta api lokal Gorci Bandungan menuju stasiun Purwakarta. Wah, ini merupakan tempat, ini spot yang sangat paling ramai ya saat ada kereta melintas. Setelah kereta berangkat, tempat ini kembali sepi setiap kalanya. Dan nanti kita akan menyaksikan kembali kedatangan kereta api pada malam hari. Di sini keberangkatannya hanya 3 kali ya dalam sehari ya. Pagi 3. Oh iya, 5 kali dalam sehari ya. 3 kali dari pagi-pagi, kereta api lokal 2 kali dan kereta api Cikurai 1 kali, dan malamnya pun 2 kali yaitu kereta api lokal dan kereta api Cikurai.
jalurnya sangat ramai. Kereta pun sudah memberikan aba-aba dan sudah ngedim, yaitu tandanya kereta api akan segera berangkat. Dan lihat di sini sinyalnya sudah berdiri, itu tandanya sudah aman perjalanan kereta api siap diberangkatkan. Oke, kita saksikan keberangkatan dari Garut tujuan stasiun Purwakarta. Sudah S35 sudah dibunyikan, tandanya kereta api siap diberangkatkan. Oke, kita akan mengamankan jalur terlebih dahulu. Di hari Jumat ini memang sangat berkah mendapat momen spesial. Wah, ini merupakan kereta favorit ya, dengan lokomotifnya sangat legend ya, CC2017721. Wah, mantap. Wah, berkobong, kobong tipis, mantap. 7721 berkobong tipis. Sapaan dari penumpang sangat istimewa. Oke, saya ucapkan selamat jalan untuk kereta api lokal dari Cibatuan dari Garut tujuan stasiun Purwakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, sekian dulu hunting tipis-tipis saya berikut ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di hunting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rio Fans Indonesia. Dan jangan lupa untuk melaksanakan selamat hunting. Terima kasih.